بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Ihwatu iman kajian online yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga hal yang beliau anggap penting ada pada diri umatnya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat khusus kepada salah seorang sahabat beliau untuk meminta tiga hal tersebut ada pada diri sahabat beliau tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, juga Imam An-Nasai dan hadis tersebut diterima dari sahabat Muadz bin Jabal kata Muadz bin Jabal Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> bersabda lahu kepadanya yaitu kepada Muadz Usika ya mu aku berwasiat kepada engkau wahai Muadz. la tada'anna dubura kulli janganlah engkau tinggalkan di setiap akhir salat pula engkau berdoa kepada Allah Allahumma a'inni ala dikrika. Ya Allah aku meminta pertolonganmu atau ya Allah tolonglah aku ala dikrika untuk syukur kepadamu wa syukrika syukur kepadamu wa husni ibadatika serta bagusnya ibadah kepadamu nah ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal dengan tiga hal di mana wasiat ini merupakan satu nasihat atau permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan nasihat. Artinya, wasiat ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dan dianggap penting oleh orang yang berwasiat. Nah, itulah wasiat diniyah Wasiat berupa nasihat, karena ada satu lagi yaitu nasihat wasiat maliyah. Ini wasiat yang terkait dengan urusan harta. Nah, waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad tersebut, yang dalam hadis ini dihususkan oleh Rasul kepada Muad, tetapi secara ibrohnya ini berlaku untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam riwayat yang lain sebagai syahid daripada hadis tersebut ada hadis yang semakna yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallam kepada keseluruhan para sahabat tidak diususkan kepada satu atau dua orang sahabat. Ini hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala beliau bersabda, Sabda Nabi atau hibuna Apakah kalian menyukai untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa? maka berdoalah kalian. Allahumma aina ala dikrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantulah kami untuk dikir kepada Engkau, syukur kepada Engkau juga bagus ibadah kepada Engkau. Nah, waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis tersebut. <tuh> yang pertama adalah dzikir, kemudian yang kedua syukur, lalu yang ketiganya baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama kaitan dengan dzikir, nah, tentunya yang dimaksud adalah zikir kepada Allah karena di sini pun ada aksinya Allah kaknya sebagai domir itu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikir sebagaimana yang kita ketahui bahwa dikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam mujam mufradat fi al Quran atau figuri bil Quran di sana disebutkan yang dimaksud dengan dikir itu hai biha insani an ma'rifah yaitu cara diri atau jiwa di mana seseorang dapat memelihara apa yang dia peroleh dari pengetahuannya jadi apa yang sudah diketahui oleh dirinya itu bisa terjaga dengan baik dalam dirinya itulah hakikat daripada dikir kita mengetahui Allah itu sebagai pencipta kita maka, dengan zikir tersebut, itu akan memelihara keyakinan tersebut. Kemudian, kita meyakini bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, yang memberikan kesehatan itu adalah Allah, yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Maka, dengan zikir, keyakinan tersebut akan terus terpelihara. Nah, itulah yang disebut dengan zikir. Nah, zikir ini tentunya tidak terbatas hanya dengan bentuk lisan saja, ucapan-ucapan saja berupa kalimat-kalimat toibat, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar dan lain sebagainya. Tetapi zikir itu adalah perkara yang bisa uh, men, apa namanya menjaga diri untuk senantiasa memelihara apa yang sudah diketahui. Makanya di antara cakupan zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Dimana ketika kita membaca Al-Quran tentunya kita terus diingatkan mengenai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala diingatkan mengenai aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala maka bagi orang yang senantiasa menelaah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentulah dia itu adalah ahli dikir nah kemudian menyanjung dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala ini jelas ya dikir yang memang secara umum dipahami di masyarakat kita seperti itu dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan uh, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga termasuk menyibukkan diri <coughs> dengan tolabul ilmi ini pun termasuk kategori zikir. Ketika kita menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu akidah atau ilmu-ilmu agama pada umumnya, maka itu sudah termasuk kepada kategori dzikrullah karena dengan ilmu kita bisa mengetahui apa yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah dan dengan ilmu pun juga itu akan senantiasa memelihara apa yang sudah kita ketahui oleh karenanya inilah kenapa tolabul ilmi ini merupakan salah satu jihadun nafsi jihadun pisabilillah jihad melawan hawa nafsu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ada hadis yang mengatakan barang siapa yang keluar untuk tolabul ilmi maka dia berada dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian melaksanakan salat itu pun juga sama termasuk kepada dikirnya sebagaimana yang tertera dalam surat Qoha uh, Alhamdulillah minas Aklim sholata lidzikri. Tunaikanlah salat atau dirikanlah salat lidzikri untuk mengingat aku. Nah, ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hal yang pertama yang Rasulullah sallallahu tekankan, sampaikan, wasiatkan bahkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk dipinta kepada Allah agar menjadi ahli dikir Nah, kemudian yang keduanya masuk kepada syukur. Nah, kenapa Allah Rasulullah SAW mengajarkan zikir dulu? Yang pertama, tidak syukur terlebih dahulu. Ternyata itu memang ada maknanya. Nah, disebutkan dalam sarah hadis tersebut, <tuh> bahwa didahulukan meminta kepada Allah untuk menjadi ahli zikir li'anal abda karena sesungguhnya seorang hamba itu di dalam yakun zakiran jika dia tidak berzikir kepada Allah lam yakun sakiran tentunya tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Karena memang dapat kita pahami, syukur itu kan eh, mengakui ya, mengakui akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan lisan berupa sanaan ucapan alhamdulillah ataupun dengan hati ikhtirofan pengakuan terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita atau dengan anggota badan ya, itu bil kian dengan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menggunakan kenikmatan tersebut dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi juga meminta ya, atau menjadikan kenikmatan tersebut sebagai wasilah pembantu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, juga menghindari penggunaan e, kenikmatan dari Allah tersebut daripada kemaksiatan, maka tentunya syukur ini tidak akan bisa tanpa zikir terlebih dahulu. Orang bisa mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan apa? Tentunya dengan ingat bahwa Allah itu sebagai pemberi nikmat, Allah itu sebagai pemberi rizki. Maka, ketika dia merasa... Allah lah yang memberikan kenikmatan sehat Allah lah yang memberikan kenikmatan hidup Allah lah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah Maka akan terpanggil jiwanya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah oleh karenanya Rasul melanjutkan yang kedua Wasyukrika mintalah bantu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur karena tentunya dengan bersyukur ini la dan akum ini akan menambah lagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah akan menambahkan kebaikan daripada nikmat yang kita syukuri dalam artian nikmat Allah yang kita gunakan sebagai wasilah ketaatan kepadanya. Nah, waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu yang terakhir yaitu membaguskan ibadah wa husni ibadatika. Nah, ibadah yang bagus yang dimaksud adalah: "Al-ibadatul khalisatulillahi ta'ala al muwafaqatul syar'i. Itu ibadah yang bagusnya seperti itu maksudnya, yaitu ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah dan muafakoh, artinya sesuai dengan tuntutan syari', sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW ataupun yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, inilah tiga hal yang dipinta. Kenapa? Yang terakhir adalah ibadah yang terbaik atau ibadah yang baik kepada Allah Karena ibadah itu merupakan jati diri dari kita sebagai umat manusia Kemudian yang keduanya ibadah yang bagus atau ahsan ini merupakan indikator Atau ciri lulusnya manusia dari ujian Kita bisa lihat Quran Surat Al-Muq Maka dengan tiga hal ini, ini menjadi sesuatu yang penting untuk ada dalam diri kita. Zikir kepada Allah, syukur kepada Allah juga bagusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiga hal ini ini perlu kita perjuangkan. Sampai Rasulullah memberikan wasiat khusus kepada Muad untuk tidak meninggalkan memohon kepada Allah. Memohon dibantu untuk bisa mewujudkan tiga perkara tersebut dalam diri Muad bin Jabal khususnya umumnya kepada kita. Nah, ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun apalagi yang bukan sahabat Rasulullah jika menakar keimanannya tentu akan sangat jauh berbeda unggulnya dengan para sahabat. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti arahan Rasulullah sebagaimana arahannya kepada para sahabat. Kita berdoa dengan doa tersebut pada setiap akhir kita selesai zikir atau wirid sholat yang lima waktu mudah-mudahan Allah mengabulkan doa doa yang kita panjatkan kepada Allah sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mudah dikir kepada Allah orang yang mudah syukur kepada Allah juga orang yang diberikan hidayah utaufik taufik sehingga bisa beribadah dengan baik kepadanya ihwatu iman <tuh> jamaah kajian online yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini kita tutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min innaka antal wahhab. Aku qul hadza wa astaghfirullah li waliakum. warahmatullahi wabarakatuh. <Syuruh>